Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang untuk channel kali kepada penikmat dan pecandu channel Dini Beginning of Beginning. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman sastrawan negara Dr. Siti Zainul Ismail yang juga seorang perukitan sekaligus penyair. Dan saya mengenali beliau pada tahun 1986 sewaktu beliau berkunjung ke Medan dan mendeklamasikan puisi di Taman Budaya Medan, Sumatera Utara. Apa yang menarik yang dapat saya kongsikan pada hari ini, beliau menceritakan pada saya sewaktu beliau berkhidmat di UKM. Dan beliau sebelum itu pernah berkhidmat di Kementerian Bela dan Sukan. Beliau telah beberapa kali bertemu dengan Menteri Besar Kelantan Datuk Ngazinah Nikmat yang kini Allahyarham yang sudah berada dalam sana. Dan beliau melihat Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Aziz mempunyai pandangannya luas dan berbeza dari segi perkembangan budaya dan seni di tanah air. Meskipun ditanya kenapakah kerajaan negeri Kelantan mengharamkan persembahan mayung, kesenian yang sudah lama berbudaya dan mendarah daging negeri Kelantan, Datuk Aziz memberitahu Siti Zainul Ismail, mayung dapat dipersembahkan kepada umum dengan asalkan persembahan itu tidak bercanggah dalam khusus hukum syarak yang ditetapkan di dalam garis panduan agama Islam. Beliau Najib pernah mencadang kepada sastrawan negara Dr. Siti Zainul Ismail supaya menubuhkan satu kumpulan budaya tradisi yang bermotifkan untuk melakukan persembahan dan merancangkan kegiatan kesenian kebudayaan khususnya yang bernama mayung, tapi anggota-anggota mayung itu mestilah terdiri dari kaum wanita, perangkat dari semua players pemain yang terbabit dalam persembahan mayung. Dan juru kamera juga mestilah terdiri dari wanita yang bakal merancangkan persembahan mayung itu. Dengan cara ini mayung itu dapat terus dikekalkan tapi tidak melanggar garis-garis ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak agama Islam. Dalam hubungan ini kita melihat bekas Menteri Besar Kelantan yang kini Allahyarham berada dalam sana, Datuk Najib Nikmat, beliau melihat persembahan kesenian dan kebudayaan asalkan tidak bercanggah dengan hukum syarak, ia wajar diperkembangkan, mendarah dagingkan di kalangan rakyat negeri ini. Dengan lain perkataan, beliau Nik Aziz melihat apa juga kegiatan kesenian, hiburan asalkan tidak bercanggah dengan agama Islam, wajar dipersembahkan dan dimainkan oleh rakyat Kelantan yang berminat dalam bidang itu. Dan sejak idea itu diletakkan dan sampai kini, sesuatu negara Siti Zainul Ismail telah membawa idea itu kepada pihak tertentu tapi tidak ada tindakan susulan yang dilakukan. Ini barangkali golongan-golongan yang berjawatan tinggi, ya khususnya yang terbaik dalam bidang kesehatan, tidak memahami dan dapat menangkap makna dan isi surat daripada isi daripada makna yang diucapkan oleh Menteri Besar Kelantan. Kegiatan mayung tidak dapat dilakukan asalkan ia dilakukan oleh kaum wanita dan hanya ditonton oleh kaum wanita. Dan untuk semula sekian saja laporan di Marina San dari
Kelantan untuk the new beginning of beginning. Boleh tak?